Inilah hasil pekan 10 Liga Inggris, Minggu 29 November 2020. Di pertandingan yang baru saja selesai dimasukkan, ada Southampton melawan Manchester United, yang pertandingannya sangat ketat sekali. Untuk jadwal berikutnya, ada Chelsea melawan Tottenham Hotspur, yang akan dilangsungkan pada jam 23.30 waktu Indonesia Barat, live di Net TV. Untuk dini hari, ada Arsenal melawan Wolverhampton, yang akan dilangsungkan pada jam 02.15 waktu Indonesia Barat, live di Mola TV. Inilah klasemen terbaru Liga Inggris 2020-2021. Untuk puncak klasemen masih ditempati oleh Liverpool, diikuti oleh Tottenham Hotspur yang baru akan bertanding. Untuk tiga terbawah ada Burnley, Fulham, dan juga Sheffield United. Top skor sementara ada Calvert-Lewin dari Everton dengan 10 gol. Ya, tapi berjalan ini semoga bermanfaat. Jangan lupa buat yang suka bisa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami setiap hari.